Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Bang Agam, dan Caca. Jadi setiap ada kita berdua, berarti segmennya Gamca. Ikut jadi kompak sih. Iya, ada apa kita kata Gamca. Wuih. Enggak ada sih. Gamca. Iya. Kopi gue tumpah, guys. Anjir. Kat dulu. 2000 years later. Oke. Okay. Udah enggak mood aku. Lu ngerjain gua banget lu, ngepel. Ngepel hotel lagi. Oke, okay, jadi kemarin aku udah posting di Insta story kan yang kamu repost itu. Ya, kita mau bikin Q&A mumpung lagi di hotel yang keren banget ini, guys. Buat kalian yang pengen lihat gimana kerennya hotel ini, ditunggu aja video vlognya. Nggak tahu nih bakal tayang ini dulu atau vlog dulu. Jadi di segmen Gamca kali ini kita akan Q&A. Dan pertanyaannya itu random, Ca. Jadi pertanyaannya dari seputar Spider-Man pastinya, permainan, seputar hotel ini juga ada yang nanya, seputar hotelnya, dan seputar lain-lainnya dah. Langsung aja pertanyaan pertama. Oke. Okay. Dari Oharul, mau nanya Bang Agam, dulu perlu meyakinin istri gitu nggak untuk koleksi atau beli mainan? Meyakinin apa? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Kita orangnya bebas-bebas aja. Bebas sopan dan bertanggung jawab. Poin terakhir sih. Next, dari story underscore of Tommy. Kok bisa sih dapat hotel-hotel yang unik gini, Bang? Dapat rekomendasi dari mana? Dapat rekomendasi kebetulan dari yang punya hotel. Terima kasih Museum of Toys Cartel. Jadi kita di sini dalam rangka mempromosikan hotelnya juga, guys. Next, dari c.create.fx. Mainan yang lagi diincar sama Bang Agam apa? Apa ya? Gak ada sih. Paling sekarang Hot Toys No Way Home, tapi masih tahun depan. Masih 2 tahun lagi kali. Ya, iya. Sekarang masih belum. Kalau kamu ada mainan diincar gak, Cah? Kalau aku tuh pengennya Q-Poster sama Lego. Kalau Lego Oh iya. Ada Lego Daily Bugle. Yang gedung itu yang gue pernah kuliatin. Oh, iya. Cuman harganya 5-6 juta. Masih belum ada keberanian buat beli. Next, dari Naurel Rizal. Kenapa abang memutuskan membuat video review mainan di YouTube? Inspirasi pertama dari Sarkin Prime. Next, dari Uwaknas second underscore 3D. Nama susah-susah amat sih, guys. Bang, udah berapa lama menekuni dunia mainan, Bang? Dan mainan apa yang paling abang suka kali. Suka kali. Rasa-rasanya Sumatera. Orang Sumatera nih. Cemana nih? Kalau berapa lama menekuni mainan tuh dari kecil. Kecil. Dari tahun 80-an udah beli mainan kayaknya. Udah dibeliin mainan ya. Dan keterusan sampai sekarang. Begitu. Yang mainan paling kusuka itu basically semua mainan yang aku beli itu aku suka lah. Jadi kalau ditanya yang paling disuka, agak sulit tuh dijawab. Kalau kau gimana, Cah? Kau gimana, Cah? Mainan aku suka Q-Posket yang Aurora. Karena emang suka Aurora. Next, dari Arslan Mac Hansen. Lebih suka opening Saber atau opening Revice? Saber lah. Saber. Saber in your head. Kalau itu kalau yang sekarang itu Revice itu openingnya boy band. No, Mil DSK 10. Lokasinya di jalan apa? Hotel kali ya? Di Dago atas sih. Tepatnya bisa tanya Mbak Google aja ya. Cari aja Cartel Kreatif Restart Hotel. Langsung muncul lah. Next, dari RNDY Ananda. Randy Ananda nih kayaknya. Alasan abang tetap bertahan di dunia toys grafis sekaligus kolektor mainan sampai saat ini adalah passion. Wow. Kata-kata. Udah selesai. Next, dari Kashifa
ke Villa Halakso. Oke, namanya bagus banget susah. Halakso. Soalnya ini disambung semua ya kalau di Instagram, jadi susah. Abang tertarik sama toy photographer karena apa? Sama passion. Toy fotografi kali ya. Karena passion. Jawabannya kan mencakup seluruhan. Gampangnya sih dengan toy fotografi, gue bisa tetap mainin koleksi mainan gue dalam bentuk karya. Next dari Upik Son. Gue juga pengen bang sama istri jalan-jalan ke suatu tempat yang bertemakan mainan kayak itu, tapi gak sefrekuensi. Kita bisa jawab apa ya? Kalau ke hotel gini kan gak harus sefrekuensi ya gak? Iya. Malah ini adalah salah satu cara buat kamu meracuni istrimu. Ya, maksudnya memperkenalkan passion lu gitu ya, memperkenalkan hobi. Next dari Rifkiel Tavista. Ceritain pengalaman pertama kali Kak Caca ketemu Bang Agam dong. Aduh. Gue semangat nih. Kamu cerita nanti kalau ada yang terlalu berlebihan, aku revisi. Kayaknya udah pernah kita ceritain juga sih. Ya aku aja ceritain di Q&A. Nah gini-gini, singkat aja udah gak usah lama-lama. Kalau mau tahu ceritanya udah ada di Q&A tahun 2 tahun lalu kalau gak salah. Silakan pokoknya ketemunya di Ospek, udah gitu aja. Ya, singkat cerita. Udah. B. Marcelo, itu toysnya bisa dimainin? Nggak bisa sih. Ini kan display. Di dalam lemari display dan dikunci. Dimas. Dimas Krif. Krif, best Spidey siapa bang? Aduh. Lihat aja senyumannya nih. Agam. Agi, iya bener ya. Udah. Ininya juga apa namanya singkatan namanya juga sama AG. Next dari Dimas, ini kayaknya tadi udah deh. Kalau yang paling berat dari foto mainan apa bang? Kalau gue paling malas beresinnya. Tos dulu mas. Kalau gue malas ngeliatin dia berantakan. Next dari Dani Pujo, rumor The Amazing Spider-Man 3 bener nggak bang? Terus gimana nih rasanya bisa main lagi jadi Spider-Man? I can tell you now because I don't know. It's just Photoshop guys. It's just Photoshop. Yeah, I'm sorry I can't talk for now, but yeah I hope what, so. I don't know what are you talking about. Dari Yulhidawan, Kak Caca sadar nggak sih kalau suaminya mirip Andrew Garfield? Nggak sadar sampai dia ngomong sendiri. Aku nggak ngomong sendiri. Iya, kamu bilang, terima kasih buat Dito, teman kantor lama gue. Lo yang menyadarkan kalau gue ternyata mirip Andrew Garfield. Setelah gue bilang di sosial media, banyak yang mengaminkan ternyata. Ya Allah. Alhamdulillah sih gue punya istri yang sayang banget sama suaminya sampai... Lihat nih, lock screen handphonenya itu foto gue semua di kolase ya. Love you lu sayang. Aduh gak bisa bangun. Next dari Kamen underscore Satsu. Adakah Agam akan tengok movie Kamen Rider Beyond Generation apabila tayang di Indonesia? Oh, kawan dari Malaysia nih ya. Awak nak tengok lah pasti. Ya, pasti awak nak tengok. Dari Gunpla Santri, pernah ngerakit Gundam nggak? Pernah. Waktu SMP tuh gue koleksinya Gundam, salah satu koleksinya ya. Berhenti di SMA pas udah mulai jadi atlet basket, boys, pemain bola, bulu tangkis, model, itulah. Gak ada waktu lagi, buat main Gunpla. Next dari Rifki Ahmad, lihat vibes Bang Agam yang selalu ceria, tipsnya apa bang? Nggak tahu sih, ya apa ya? Nggak tahu, aneh aja kalau sedih-sedih. Perlu gue bikin konten nangis depan kamera gitu kan? Dari Museum of Toys, oke siap. Wudu. Kagak mainan favorit di kamar MOT yang mana?
favorit nih, kebetulan pas banget bawa kaosnya nih dari Easy Money ya, ada alien. Oh, iya. Dan ternyata mainannya ada di belakang sana. Ada. So, kalau kamu yang mana aja? Kok kacau sih? Apa? Favorit kamu yang mana nih? Oh, di sini. Nah. Idol aku dong. Apa? Darbox. Oh iya, ada Darbox. Bang banyak Darbox di sini. Juga. Abang Darbox. Yoi. Kita pernah ketemuan. Kakak kelas di kampus. Aku. A few inches later. Next, kita pindah sisi ya. Mainan di hotel boleh dibawa balik nggak bang? Nggak boleh. Nyobain yang kamar bumi langit bang? Udah ngintip ya? Ngintip. Tapi nggak nyobain. Nggak nyobain. Anggap aja udah. Anggap aja udah. Ntar ya lihat aja deh di story video, atau di apapun itu nanti gue posting ya. Next dari Fahril. Next project Spidey beneran abang ikutan main? Belum bisa ngomong. I can tell you right now, but I hope I have tell you a good news soon, but not right now. Perhatiin deh, kalau Andrew Garfield ngomong tuh gagap. Jadi kita punya panggilan kesayangan. Kita. Andrew gagap. Dan ini yang terakhir dari Fitran Drianto. Mainan pertama banget yang dikoleksi apa om? Anjir, lupa. Oi, nggak tahu. Kamu apa? Lego Batman. Oh, ini era-era udah dewasa ya? Iya. Tapi kalau ditanya itu bingung juga, soalnya emang dari TK, ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ya beli terus, jadi pertamanya dari mana nih? Ya, kira-kira itulah, nggak ngejawab ya pertamanya apa, karena banyak, nggak bisa dijawab. Pertanyaan yang nggak bisa gue jawab tuh, mainan pertama apa, mainan favorit apa, dan mainan paling mahal apa, karena nggak ada yang mahal banget sampai puluhan juta, belasan juta, nggak ada. Tapi kamu bisa jawab nggak yang paling kamu sayang? Tahamu lah. Cici kasih. Kalau nggak bisa beli mainan lagi guys. A few inches later. So guys, itu tadi Q&A. Kita pindah lagi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah drop pertanyaannya. Dan special thanks buat Museum of Toys dan Kartel Hotel. Ya, sehingga kita berdua bisa ada di sini ya. Yang pasti bakal balik lagi dan nyobain kamar lainnya ya. Betul. Karena bikin penasaran. So, sampai ketemu di Gamca berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam dan channel YouTube Cakovi di Dosen Daily. Instagram kita juga jangan lupa di follow ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Gam pamit, Cecep pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mau ngeliatin itu sah. Pesan sponsor sah. Advos.